Apa? Mayo aja. Tapi sini aja. Mana nak ngaji pondok? Nak pergi pondok dah. Ah, kena belah cari tu. Oh, kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Bismillah, masyaallah. Bismillah, masyaallah. Ya masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Ambil situ. Ah, tu dia. Ini tak ada oil nasi. Ada. Oh. Ambil situ, bro. Mana kita, Miro? Kat mana, Miro? Mengguluh. Ini, ya? Atas ada habis sikit walahu ruju'u amma khtarahu. Macam atas sikit. Mari tak ada habis dah macam erok. Walahu ay wa yajuzu lahu. Ganah tadi pun erok. Bukan subhanallah itu erok. Harus baginya bagi seorang ar-ruju'u cuk balik. Cuk balik amma khtarahu. Daripada barang yang telah pilih ia seorehu akan mah. Ara ilal akhir, rajuk ilal akhir kepada hak yang lain pula. Boleh juga. Mari masalah apa kita ngaji? Masalahnya lau syakka fi kaunil kharij maniyan aula. Mari ke? Ya syak tetap hak tubik ni biru air mani ke? Ke bukan? Maka harus ya pilih hak mana dia kandak dan beraman hak itulah. Tapi ya zuhur ya pilih hak tu. Bawa mari asal ya wasa nak pilih hak lain pula. Gimana orang salah dia tak? Dia kata wala yu'idu ma fa'alahu bil awwali. Wala yu'idu dan tidak kena mengulangi lah ia seorang. Mana ulangi akan semaya lah. Ma fa'alahu barang yang telah buat ia seorang. Hu akan ma bil awwali dengan pilihan yang pertama. Bil awwali ngah dengan pilihan yang pertama. Tak ada gapo. Biro. Mas contohnya bi masalah kita kata pilih zuhur tu ya pilih gapo? Air wadi. Maka ya tak mandi tapi ya basuh-basuh ya maye. Tapi pilih hak ya keluar asal ya pilih pula air mandi. Maka ya wajib mandi tapi hak zuhur tadi tak ada kena qada mula. Ya pilih lagu tu. Kita tengok zuhur ada. Walau ikhtara kaunahu, jikalau pilih ya seorang kaunahu kaunal khuruj atau kaunal syait, apa tak di syait lah, makin belakang eh. Ka ada sesuatu tak ada tu manian, tak kita dengar eh. Ka ada sesuatu atau tak di khurij, hak tu lah lah. Tak kira, benda yang keluar tu lah, mandi. Farta salah, maka mandilah ya seorang. Kalau ya pilih air hak tubik tu air mandi, maka ya wajib mandi. Lepas itu, ya mandilah. Summa khtaro, kemudian memilih ya seorang ba'da zalika. Lepas daripada tu pula, ya pilih ke ba'da zalika, ba'da iktisar tadi tu lah. Ba'da mandi tu lah. Lepas ada mandi, ya pilih ke pula. U'akau nahu akan keadaannya nyesyak tu wadian. Ai wadi pula. Tak. Ya kata, in akasal hukmu. Jawablah. Nacaya terbaliklah oleh hukum hina izin pada ketika itu ketika pilih hina izin ai hina ikhtaroh ketika pilih lagu tu jadi baliklah hukum apa dah bila ho asa hukum tak najih wajib mandi pilih hak kedua hukumnya najih tak wajib mandi terbalik jadi hukum ngara tapi lah tidak siapa tahap tu orang kita dah tak kala tu bila dia pilih keadaan hak tu dia kata fayar siluhu
maka memandi lah ia seorang. Ha, moga dia pilih mula-mula mandi ke? Ha, maka mandi ia seorang. Ha, ada tak? Ha, dia kata fayak siluhu, maka memandi ia seorang. Wala yu'idu ma sallahu. Baca kita alim nerak. Wala yu'idu dan tidak kena mengulangi seorang. Ma akan bagi sallahu. Yang telah semaya ia seorang. Hu akannya akan ma. Ada apa lah? Hak tadi kalau kata dia pilih hai wadi dulu. Hak yang kedua ngah, hak zuhur tadi tak kena boleh. Kalau dia pilih hak yang pertama, terbaliklah hukum. Hak pertama dia pilih gawa air mandi. Dia mandi. Ngara. Apabila hak yang kedua dia pilih haiwat, air wadi. Ha, maka dia kena basuh ya kedua tu. Ha. Ha itu. Payah katakan, tengok masalah ya. Wa kadza la wikhtara. Jikalau pilih ia seorang ibtida'a kaunihi. Ha tengok boleh. Pada permulaan keadaannya syait tu wadi, wadian. Ya pilih kata permulaan ni ai wadi. Fa ghasalahu, maka ya basuh ya sarehu akan ke wadi tu. Ya pun basuhlah. Ngar tak? Wa tawaddoa dan ya pemi wuduk. Wa salla muddatan. Ya pun mayek muddatan pada masa tu. Ha, moga ya pilih ai wadi lah irak. Ha, maka dia ghasalahu, dia kata dia pun basuh. Ha, tak? Akannya nak pakai mandi pun tak apa, boleh pergi juga tak? Tak? Ha, basuh mandi ya pergi uduk. So maktara kama dia pilih ia seorang kau nahu ada syait tadi mandi ya pula. Wajabal ghuslu, wajib mandi. Wala tajibu i'adatus salati juga ma. Dan tak wajib boleh mengulangi semak. Ma, ya dua masalah ma. Tak wajib dua-dua. Apa orang? Tak. Ha, dah tak wajib mengulangi semaya. Tapi dia kata walih tiyatu dan bermula ambil cermat mura'atuhuma, ialah meraingkan dua-dua. Dia kata meraingkan dua-dua ai mani wal wadi. Meraingkan dua-dua ai mani wal wadi ma'an. Sekali lah lewat gitu. Kenapa Rafiq? Apa orang? Caranya kalau paling ikhtiar pi kita ra'in dua-dua. Kita ra'in lek mandi hati, kita ra'in lek ai wadi hati. Maknanya kita ambil etiak, tubi air ni kita tak cerak mana. Maknanya kita ra'in lik air mandi, kita wajib mandi. Kita ra'in pula lik air mandi, kita kena bah? Kena basuh. Ambil dua-dua lalu. Etiak. Tapi kalau ngoh pilih zuhur ambil air wadi, ngoh basuh saja. Maka ngoh mayek, asal pilih lik mandi, zuhur tak kena pada. Harap. Kalau ngoh pilih gapo tak di mah, zuhur tu air mandi. Maka ngoh mandi. Harap. Maka asal ngoh pilih air wadi. Maka basah pun ngah basuh saja. Zuhur tadi pun tak kena kok. Tak kena kok tu juga. Ah, ngah lah bab-bab lagu ni dah. Ha, jadi bab-bab. Bab-bab bagi dalam kena ikut ngah wei. Ha. Kenapa? Ha, yo mari dia selai hai mandi dah macam-macam dia kerja dia dok. Ha. Tapi tu juga nak berimo ke lain kan dok? Ha. Ah, bagak-bagak. Pupu-pupu yang jalan ikut pondok atik, boleh duduk ikut pondok atik tadi tak? Baru mudah nak bayar bak ke dalam ni lagi tak? Alah, ada ngaji-ngaji. Intaha kohwa, dia kata tak? Gapa dah kohwa, tak ingat weh. Min haju kohwi, kau gapa bukan min haju kohwi tak? Min tu tak ingat kohwa, gapa ngorok asal dia tu tak? Gapa tak? Mula khosan jadi ringkas. Takpelah, dia mau klik tengok lah. Qauluhu dukhul, ha, masuk. Dia kata atfun ala khuruj, atas pada khuruj. Ha, tak? Mana dukhuli atas balik khuruj, tak? Maknanya keluar mandi wajib mandi juga tak? Ngerak. Ha, tak? Ha, dia kata kan wa udilah dan dipaling anit takbiri daripada ibarat bil idkhali janjan dak dia kalau dipaling molek kalau ada law sedak ni sedak gini ngah walau udila bit takbir jikalau dipaling dengan takbir bil idkhal la yashmani jawab dia jatuh law tu zahir jatuh law kita tu naknya walau udila jikalau dipaling daripada ibarat dengan idkhal la yashmala nati amal kafi al amda was sahwa wan nauma wal yaqazata wa ghairah jatuh law tu kita tu apa orang dia jawab ya ada tu apa tadi la'alla wa law wa law udila awak gitu deh apa orang wa law udila dia jatuh tu dia apa tadi
Jadi gitu. Jika lo dipaling daripada ibarat mah udhu kita ibarat dengan idkhal. Paling dengan idkhal ngah. La yashmalana cha melekapi ya takbir ibarat. Al amda akan sengaja. Maknanya masuk zakat di dalam farak dengan sengaja. Perak. Masuk zakat di dalam farak dengan sengaja wajib mandi mah. Wasawa masuk farak dia masuk zakat di dalam farak dengan lupa. Kan nak miru lupa. Kabai jimu sudah jauh. Oh, apa memang weh. Wanauma tidur. Ha boleh ada kok jadi jenero. Oh, beruk mari bubuh, beruk kau ke ada beruk mari bubuh tin lalu cuk. Ha. Ala cek kau. Ha, dah tak apa lah weh. Ha, anak weh. Wal yaqazata bi jago jago. Dale jago pun supaya juga wajib mandi. Ni. Pakai tak? Pakai. Wagoiroha dan lainnya, lain daripada apa semua? Satu, dua, tiga, empat dah. Wagoiroha, wagoiroha, arba. Banyak lagi lah. Betul tak? Maknanya semua saat ni, masuk di dalam bak, wajib man, mandi tak? Kauluhu ya kata hasyafati. Masuk dalam masuk hasyafah tak? Kepala zakat lah kita panggil tak? Ai ya kata sini tafsir masuk pula jami'uha masuk oleh semuanya semua bagi hasyafah. Masuk semuanya semua hasyafah. Napa orang kata? Masuk semuanya semua hasyafah. Wa in kaburat jika le besar ya hasyafah. Kalau besar pun kena masuk semua. Apa orang kata? Salah kena takdir lah. Jami'uha maknanya dah kala jami'uha masuk oleh semua. Maknanya, kalau kepala zakat yang satu saja. Kalau masuk kat ni, tak ada lagi. Haa. Mana? Haa, tapi takut. Haa, besar. Kena orang yang kepala, orang tua, orang tak kepala B. Haa, kepala A tak jahat. Haa, mirah tak? Haa, dari situ. Haa, mirah lelak dia kepala B juga, mirah tak? Haa, kepala gajah tak? Zakat gajah, ya? Zakat kudus. Ah, sudah ada dah. Masuk kendok berat lah dah. Wahia ada ia hasyafah ni. Ma bagi. Tepat. Fauqa mahallil khitan. Dia kata hak lebih pada tempat berkhitan tu lah. Lebih ada orang khitan ke? Itu lah kepala zakar tu. Ya kalau orang hak jawi dah ni. Orang hak kerak kulit dah. Ya maklum dah. Dan ni tak ada. Tafrik dia ni. Fala tahsulul janabatu. Tafrik dia. Maka tidak hasil oleh berlaku junub biba'diha biba'dil hasyafah. Seterusnya yang masuk. Masalahnya mira ya jimat kerak ke tak? Betul lah punya serih ya weh semula. Amin serih polis hari. Tak wajib mandi lagi. Min fakidiha daripada orang yang luputnya luput hasyafah. Ada juga orang yang kena kerak palo tu. Tak? Fa in kana lahu maka jika ada bagi-bagi seorang hasyafatun ada kepala zakar wa kutiat dan dipotong akan syafa baca kutiat jangan baca kotak ah kutiat sebab tak ada siapa orang potong diri ni orang lain mari potong kudirat naca ditakdir akan dia jawab inaca ditakdir akan syafa min baqi zakarihi daripada yang tinggal lagi bagi zakatnya zakat bagi seorang tak? Haa, nampak tak? Maknanya gini tadi tak? Kalau asal dia tu orang ada kepala zakat. Lepas dah tupiknya kerak ke bini muda. Kerak ke bini tua, menikah hak amat. Kerak bini tua. Lepas orang tanya nak tahu mana, hak kena takdir hak zakat hak tinggal lagi. Sebab apa? Sebab dia tahu dah kepala zakat dia kat mana pada asal. Dia boleh dobit tu eh? Haa, kat tu pada asal. Maka apabila tak ada, takdir tu pula. Mungkin ada pada asal. Nampak tak? Beringat kan bini ramanya kerak dia. Haa. Ana? Ah tak rajin. Tak ada. Ha. Kalau buruk, kalau buluh tapi tak ada buku. Kalau buluh ada buku apa? Apa tapi? Ha. Bila nampak bila tak? Ha tu orang hak kena kerak sebab asada. Amma faqiduha. Adapun orang yang luputnya luput hasyafah khilqatan asal kejadian. Ha makna beranak mari yo. Tak ada dah. Fatu'ta baru maka dikira akan dia akan hasyafah fi haqqihi pada haknya hak bagi fakir tadi dikira bi'adati ghalibi amsalihi
bi adati goli bi amsalih ra, dengan adat goli orang umpama-umpama bagi fakir tadi. Oh ya dah kena kira adat orang umpama dia lah. Tafsir lagi ai ma yusawi hi bagi ya menyamai ya bagi hu akhi akan-akan seorang fil badani pada badan waktu lidah pada tinggi masalan intah min qahwa itu dah. Kalau orang hok sudah ada tak ada pada sah, maka ia kena ukur dengan orang hok golik dengan umpama dia. Satu, umur berapa? Dua, tinggi renuh. Ora. Patut tiga pula badan. Kalau badan serupa dengan toyi mungkin pendek masalah lah. Ha, badan dia gitu. Tinggi lah gitu lah. Ha, tengok di ibu kaki tadi. Ha, cik cik. Ah, kalau nak cari tajam. Ah, cik dok. Ada ke dalam kitab, dalam kitab lah, dah dalam cerita Naruto tu ke? Siapa pihak paling kecil kali yang cerita Naruto? Eh? Tak puas ah, tengok cerita Naruto tak puas. Kai, kai. Ada hok mego, jai jai dok. Eja kai, gai apa? Gai, gai. Gai paling kecil kali cerita Naruto tak. Pak kita tak tengok ke jadi ukur ngah. Ah, apa? Ah, apa nama kamu tengah? Kakashi ya lah. Ya lepas di rukun Kakashi, Kakashi kata hok yon ini. Ingat kita dengan itu Naruto. Ya lah. Nuku lah gitu lah. Haa, luwe kaya. Luwe kaya. Ada juga lagu tu, tu hewak lagu tu lah. Haa, ya lah lagi lah. Ada? Haa, berharga ke jatuh ni? Haa, ada? Ngaji bak ni ngai kalau kita nak duduk dengan Allah tak main gapo ni roh ada susah juga tu. Tapi ada aku ya dalam kitab ayat gitu roh. Entah sahabat leh mari bab bab ni entah. Lebak biasa dah ada aku roh. Bab gini ada lalu dia. Kita malah ni duduk pondok roh ngorok pondok luar ni bawang ni gapo. Oh tahu kita nak waktu bi, oh kipah tak mesti ngangit bang. Bakar. Buhali ya berat di gemusi yo ke? Oh kipah tak mesti bi. Bang kita nak dia aku nyalo. Oh Allah. Waktu bi mari buka-buka panah tak ada tu. Plastik ni bi. Panah. Oh tunggu wis juk je cap-cap-cap bumi nyok. Peti. Idu, apa ya berat? Idu. Motor yang tak agak eh. Oh, apa tu bakar ni. Oh, nak marah tak. Eh? Asal. Apa apa tu? Apa bakar. Itu bimbing kan, tak kuat nyalur tak. Oh, redo nyalur tak. Oh, Allah. Apa tu nak. Nak tukar kipah malam, ambil kipah kecil dulu. Panah, hai. Ambil kipah dia ni, tukar kipah dia. Tadi tu, pagi tadi, main gung. Tukar kipas dia ni. Haa, bunyi gong-gong yang lukul lah. Dia. Kita nak tidur boleh panah. Cabut kipas duduk dapur. Kita tak boleh nalik. Ni. Cari tukar tak temu. Apa sya? Suami tak tukar pak itu. Fakir tak tukar pak nak dia. Takkan nak cari kita hokai tu. Aduh. Susah juga. Lepas buat kerja dah lah pondok dia. Tak apa. Ngepek tak tahu. Tak payah kamu. Gitu. Gitu. Yang biasanya tukar yang kena duduk atas. Ni yang mudah. Mana kerja. Apabila tukar gaji dia mana je payah lah. Itu dapat jual dia Allah. Habis di situ apa? Tak marah dia kau tu. Ya senyum mata dia. Kau tu fi farjin makhuzun khabar diambil minal infiraji. Daripada infiraj. Gapa firaj? Alil fitahi. Buka. Terbuka. Terbuka. Farak ni terbuka. Rira. Fasyamila maka melekat pilih ya farak al-kubula akan kubu wa dubura dan dubu. Masuk belakang kubu dan dubura. Kalau lubang dubu kita ni oleh belakang ni tak terbuka. Ngah berok susah kena besar berok. Kita terbuka. Walau berok orang sanggup. Oh, tengok kita getan dah habis. Oh, hak mana lepas satu. Oh, katanya. Ha, terbuka. Kalau tak beri, kita panggil beri tak. Kalau tak beri ya. Oh, sakit. Ha, tak beri. Oh, roh. Kerana beri tu hebat. Roh. Oh, jadi tak haid tak makan air ni. Siap lalu, roh. Beri. Sebab tu kalau... Jadi ni nak kaya-kaya-kaya.
Ha? Ya ya ketak eh. Ya beri. Ketina je dibuka. Ah, ketina ya. Ha, tengok nung. Okey, okey, jate hak tu ke. Okey, okey. Ah, kan. Ah. Saya kunyi ke je mai tu eh. Oh, kagu tu. Walau min bahimatin, walaupun daripada binatang. Ha, ngerok. Walaupun kita masuk saat ni tu daripada masuk binatang wajib mandi. Au walau sama katang gitu kau. Walaupun daripada ikan au mayitin ataupun daripada mayat. Ha, supaya tengok weh. Ikan kau mayat kau semua tadi wajib mandilah kau. Lakin tetapi ha, ya junubu jadi junu al hayyu, orang yang hidup dunal mayiti tidak mayat. Ha, junub tu orang hidup ya, mayat tak jadi junub dah. Fala yu'idu guslu, maka tidak wajib mengulangi mandinya mani mayat biru eh. Marak tak wajib ulang mula dah mani mayat. Wa'lam ketahui ulimu anna dukul al-hashafati bawasa masuk ke hashafah zakah ni khabar mujibun lil gusli, mewajibkan mandi. Hasala maniyun awlara, hasil keluar mandi atau tidak ya tu. Maknanya tak eh, diri memasukkan hasyafah zakah di dalam farak bagi perempuan mewajibkan mandi walaupun tak keluar air mandi. Ada situ apa orang harap? Ha, masuk kita semula. Ha, mira tak? Ha, an-niyatu khabar sini wali wani tak? Fardu bagi wajib mandi pertamanya ni niyat. Ha, tengok di luar dulu. Ka'ayyan wiyal junubu seperti niyat oleh orang junub. Niat gana tadi raf al janabati, niat mengakatkan janabah saja aku mengakatkan hadas junub mandi ni. Wal haidu kita baca dulu dan niat pula orang yang haid pula raf al haidatah balik junub ni kan tak akan mengakat hadas haid. Wan nufasa wa tahli junub, niat orang akan ada nifas pula niat raf an nifasi akan ada ni ada nifas. Tengok luar dalil lu. Dia kata qaulu an-niyah sawa'un kanal ghuslu, sama adalah mandi tadi wajiban au manduban. Ha, kita harap. Mana mandi sunat, mandi wajib ni pun perlu kepada niat ni dulu. Sebab tadi dak kalau tak niat hak wajib tak sah mandi. Kalau tak niat hak sunat tak hasil pahala. Ha, fakir dak? Maka tak dapat tidak orang tu kena niat ibarat. Lagu makauluhu raf al janabati, niat mengakak janabah. Ai raf al hukmiha, niat mengakak hukumnya hukum janabah, bukan niat akak janabah, niat mengakak hukum. Wada qala tahtal kafi, dan masuk di bawah kaf. Dia kata kaan tadi ke? Ha, masuk di bawah kau juga oleh niyatu raf'il hadasi, niat mengangkat hadas kecil lah kalau orang ada hadas kecil tak. Summa inna wajib kalau niat ya seorang ma akan bagi alahi yang ada di atasnya di atas seorang. Ha tak. Niat ya seorang akan bagi yang ada di atas seorang. Au atlaqo ataupun itlaq. Ha, dia kata soha soh juga. Tak boleh boleh juga. Adakah ke? Orang ni ngoh. Dia ni mah tak ada wuduk, tak ada wuduk kerana dia setuk isteri. Tapi dia tak ada niat akan hadah hak setuk isteri, ada-ada gitu. Ah, ya kak, saja aku mengangkat hadah. Ya. Itu lah rak, sub lakalah. Saja aku ambil wuduk. Au nawa niat ya sore al asghara. Ah, hadah kecil dah tak rak. Ah, wa hadah suhu padahal bermula hadahnya hadah sore akbaru. Ah, ialah besar. Ngerak, akbaru besar. Dia ni, dia ni ada kecil. Di hak duduk atas diri dia ada besar. Ha, fa in fa fi tafsir. Ha, fa in ai fa fi tafsir. Fa sini fa tafsir ni. Dia ada kecil tapi gini ada besar. Orang tanya sah dak tafsir? Fa in kana, maka jikalau ada ia seorang amidan sengaja gitu. Sengaja gini ya, kalau ada kecil ya gini ada besar sengaja. Jawab in lam yasih. Boleh baca gitu mira dak? Tak sah dia. Au jahilan atau boleh amidan, dia jahil. Haa, tengok. Dia jahil, dia tak tahu kata kalau ada-ada kecil ni tak boleh gini ada besar. Dia gini ada besar. Bi anik tak kodak, dengan bawa etikot seorang anna niyatal asghari,
bahawa niat hak kecil takfir memadai hak kecil anil akbari. Ah jangan ente kok gitu. Yogi pergi kata kalau kita niat ada kecil masuk roh hak ada sah. Ah ya baru ngaji roh. Ya kata irtafa'at janabatuhu. Nah tercaya terangkat oleh janabahnya dalam bahasa orang tadi. Terangkat tak ada pada irtafa'at. An a'dha'il wudu'i ya mah. Terangkat daripada anggota wudu'. Ghairu ra'si lain daripada kepala. Kepala tidak terangkat. Terangkat anggota wudu'. Maknanya pi, ya ada adab besar. Ya ni ada kecil. Ya tak tahu. Ah, ya wasa kepada ada kecil madai. Maka memadai hanya juzuk muka, juzuk tangan, juzuk kaki. Kepala tak memadai sebab kepala je kena sekali. Ya, kalau buat mandi. Dan lagi pula li'anna mas'ali anna niyatal masih kerana bahasa niat sapu la tu jizu tak memadai la ia ia niat sapu anil gusli ganti pada mandi. Tu. Maknanya seolah kata sah anggota wuduk malaikat kepala lah. Ada juga tapi boleh ada kepala sah sebab ada jiwu. Semua okey. Ada juga itu. Tapi badan lain tak sah juga. Tak sah juga adalah. Narok. Kenapa? Terangkat jenabah daripada anggota wudhu. Kaya tak? Terangkat mandi jenabah daripada anggota wudhu saja. Lain pada anggota wudhu tak sah lah. Mana kena mandi. Kena mandi hak lain pada anggota tu kena mandi semula. Nampak dengar? Terangkat jenabah. Terangkat daripada anggota wudhu. Bukan terangkat semua. Sampai ada. Terangkat jenabah an a'dha'il wudhu lah. Ganti pada anggota wudhu. An maknanya iwak. Ganti anggota wudhu saja. Anak je rumah lah. An ganti saja. Ada. Kalau terangkat janabah tu an jami'ih lain. Ni an a'dha'il wudhu saja. Nampak tak tira? Habis. Ya agak masalah kan tak? Kalau raf'an hadas, raf'an nifas. Mengangkat ada nifas tak? Ai wa yartafi'un nifas dan terangkatlah nifas tadi biniyatin haidi. Ha boleh goy. Terangkat nifas dengan niat ada haid apa? Wa aksu dan akahnya akah nifas dengan haid tadi. Boleh ke ngah? Nah, hak ni boleh ngah. Makna kan api? Makna dia kalau dia duduk ala nifas, dia api nifas. Tapi dia niat mandi dia tu ya niat mandi. Andih boleh. Sebab moga nifah-nifah ni darah. Darah dah. Wak aksu dan akahnya boleh kat kau. Faham tak? Aksu kan kau. Mana dia duduk dalam? Hei. Pi, tapi dia niat ni. Nifah. Tak apa juga. Tak tak marah. Gayah pada kata yartafi'un nifah ni tu. Gayahnya walau ma'al amdi. Maknanya kau itu tak? Walau ma'al amdi. Mana? Walau kanatin niyatu ma'al amdi. Begitu. Walaukah natin niat tu dan jika adalah niat saat ni tu malam di. Cuba nak mirip. Pelik ke tu tak? Orang duduk dalam ni faham ni ada hi boleh. Orang duduk dalam ni ada ni. Faham boleh. Dia boleh gimari waktu. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dia. Hukum je pun hukum sama. Dia dengan ni faham. Tu tak? Paya kata kena walau kusidatin nifas syar'iyyu walaupun dikosa akan nifas yang syarak sekali pun mah sebab nifas syarak ni nifas ada berani awak dengar tak nifas syarak pada walaupun dia kosa lagu tu sekali pun dia kata kata boleh ni kama qalahu syaubari seperti telah berkata Imam Syaubari kata gitu rak mana kama ni sakut pada goyah ni kama ni mana wadzalikal goyah buat gitu. Kama ai wadzalikal ghoyah ini ghoyah ka inu kama qala Syaubari. Kama ni sakut pada ghoyah saja ya. Bukan sakut semua salah. Apa dak? Wal mu'tamadu dan bermula kama tama annaha bausanya perempuan ni in qasadat an-nifasa macam itu mudah. In qasadatin nifasa jadi kalau qasad ya perempuan an-nifasa mak. Ya gi qasad nifas. Padahal ya ore ni lam yasiha tidak sah. Kama tama atau gitu. Entah kahwa. Nampak dengar tak? Tapi kalau ada hak ulama kata boleh kak. Ada apa-apa. Sebab apa? Sebab ngajar lagi boleh kak. Itu tak. Asyik lah. Asyik bagi kita ni kali. Asyik bagi sitting kak. Kahwa. Habis itu. Lagi.
Wayan widaniyak lah. Wayan widaniyak. Kulun oleh tiak-tiak. Niat istibahatas salati akan mengharus maya. Boleh juga marah. Kulun ya ayat dari kulun ay minal junubi wal haidi wal nufasa. Ini agak tu. Mana orang junub, orang hei, orang nifah. Ya niat kena? Niat sahaja aku mani mengharuskan semaya. Boleh juga ngoi. Sahaja aku mani mengharuskan umpama-umpama semaya. Ha, bayar pada nahwiah bayar. Mimma yaftakiru daripada bagai yang berhajat yama ila guslin kepada mani. Boleh juga. Ha. So belakang ngarok. Au ada niat gawa atas balik pada istibahata. Au ada afardi gusli ataupun niat sahaja aku mandi tunaikan fardu bagi mandi. Boleh juga. Au ada al gusli ataupun sahaja aku mandi tunaikan mandi. Ha, wajib qarnun niyati dan wajib oleh menyertai niat tayyib bi awwali maghsulin dengan awal yang dibasuh minal badani daripada badan. Ha, dia tak irak. Apa yang irak? Ada payah lerak mudah-mudah ya. Kauluhu ya kata kaulu ila ila guslin. Ha gitu tak? Niat tiada kepada mandi rak. Bagi berhajat ada mandi ke apa niat? Ka qiraatil Quran ni boleh ke? Aku ambil wuduk ni untuk nak baca Quran. Mira dak? Ada juga orang niat lagu tu. Ya niat dengan cara takjil. Takjil lagu tu. Boleh bik? Saja aku ambil wuduk untuk nak baca Quran tapi tak lewat mai eh. Ha. Juga jom dulu dak. Boleh puasa ni aku ajar Quran mira dak? Mira tiga kali kata dah dak? Eh, leh kali kata dah. Leh puasa ni. Tega. Oh, tega ulah puasa tega. Aduh. Lega apa kata tega? Tega dak. Boleh puasa cita-cita nak baca Quran banyak tapi boleh puasa kata agak. Oh, tak lagi aku puasa. Sebab kalau puasa ke puasa. Tak gua ambil puasa nak baca Quran. Tapi ok gitu ngah. Ah, tak baca lekat lah ni ada azar-azar dah. Belagi cerita email. Oh. Dua tiga kali baca hati. Dia ulah tu yang dimuak ke? Ha, tapi tak ada arah dia tak baca lekat. Ha dak. Hmm. Lekat dak. Kita tengok Ustaz Bahari ya, tak bari. Tengok video terawih dia. Malam mari tengok terawih dia. Lekat agak ya bang. Tapi dia tak tengok Quran ya tadi. Ya fikir Quran ya. Fikir Quran. Oh, dia tak tengok Quran baca. Oh. Tapi ada kat lekat tapi lekat pun yang gula. Laju ah. Pop ya boleh. Oh, pop. Oh, mama besok. Dia terlancar mula pakai lekat kan terlancar. Oh, macam lagi sebut lain sikit eh. Tapi tak tengok baca. Tapi dia baca sampai semang bunga ye. Tapi ah, tapi dia baca laju ke. Ha, pusing ah. Oh, pop ya, pop ya. Oh, lelek molek. Oh, tak laca. Oh, ya tengok. Ya Hafiz kok. Eh, masya-Allah. Ingat molek dia. Ambil baca cha. Laju dia. Kalau tengok tu bila ya tu lagu ke apa yang baca tengok Quran nak. Oh. Acha. Ya ahli dia dak. Ha habis tu qaulu ada al-ghusli niat tunaikan bagi mandi. Au fardihi ha tunaikan fardunya fardu ghusli. Fardihi fardhi ghusli. Niat tunai fardu mandi. Au niat gapo tadi? Ghusli lis solah. Niat tunai mandi bagi semaya. Boleh gak ngarak? Au gabu awit taharati niat taharah anil hadasi. Ha maknanya kalau ghazali kena baca gini belakor. Fardahu awil ghusla lis salah awit taharah anil hadas. Sebab au belako. Ya au ni atas balik istibah hatta belako. Atas dia rak. Ha niat fardu bagi semandi, niat apa nak mandi untuk semaya mah, niat taharah bagi hak bagi hadas. Apa rak? Situ lah kau. Kena baca ngak do ghusla taharata gitu lah kau atas balik istibahata la ni tak boleh ha la yajuzu ha tak boleh al ghuslu niat mandi saja ha ngerak wat wala tak boleh kau at taharatu niat bersuci saja faqat saja ha ni tak boleh kau sebab ia tak beza marak ha perak niat mandi saja tak boleh niat bersuci saja tak boleh ha tak boleh gitu ha ya Nabi. Ha, tadi. Itu ia kata kod yakun terkadang adalah ia gus mandi tu adatan kadang-kadang mandi adat. Ha, tadi sebab ia jadi mandi adat sebab saja aku mandi ya, supaya kita nak mandi biasa. Saja aku mandi tunaikan fardu ya.
aku jadi gitu. Wabihi dan dengan dia, dengan ghusli ni, ha, dengan mandi ni, farakal wudu'u berbeza wudu. Ha, mandi ni berbeza oleh wudu. Kama marah ya lah tak? Sebab ya mandi lain sikit, wuduk lain sikit tak? Ha, saja aku wuduk ya jadi dia. Sebab ya tidak ada wuduk malaikat ibadat. Tidak ada mandi, ada mandi ni tak semestinya ibadat. Ya lah. Kama marah. Wala tajibun niyatu dan tak wajib oleh niat fi ghuslil mayyiti pada mandi. Ha, ingat molek ni. Banyak orang tanya ni. Apa orang pelik ni? Tak wajib oleh niat pada mandi mayat wan najasati dan basuh najis. Hak masalah mandi mayat basuh najis orang tak tanya. Noh. Orang tanya mandi mayat tak kita tak ada niat. Eh, tak ada molek. Punya tak ada wajib niat dia. Dia wajib mandi. Masa mata-mata wirato. Oh. Banyak mana orang tanya ni. Oh, nawaitul ghusla an hazihil mayyitah. Oh, susah Allah. Tak ada wajib buat cucu ya tu. Oh, sudah ngewel rata cai. Oh, banyak mana orang tanya masalah ni. Aduh, kita kau jadu. Ya aku. Ya kita kau jadu ya pula ya aku. Aduh. Susah pula. Ah, supa cerah belum setubuh lah. Oh, kita wayak atau tak ada edok. Yo, pula dah. Tanya apa yo wayak pula yo kau. Wayak dah dan nikah ya tak setubuh ya tak ada eh. Ada edok ya kena ada edok ni sakut dengan setubuh sebab nak nyatu anak dekat perut tak dekat perut itulah. Mana? Ya boleh nikah lalu lah. Boleh suka lah. Oh, lah. Tapi nama yo kau. Ah, dia tanya kita yo kau pula. Aduh. Aduh. Ya sama dah. Bal tusannu bakal disunat akan niat fihi ma fi ghuslil mayyiti wan najasah. Sunat ni mah. Kita basuh najis ke sunat ni. Kan kita ada najis. Itu sunat ni. Ngah dak? Tapi wala tajibu dan tak wajib ya ni. Ya wajib molek. Wa in kana al mayyitu dan jika adalah mayat tak ada junuban sekalipun. Au haid mayat ada alahi yang mati. Mayat ada junub dak? Tak ada mandi. Tak ada mandi. Sudah junub demo panggil pagar tiket demo dak. Apa? Mana? Bila asal dia niat-niat lah kalau mati syahid tak kena mandi lagi. Tapi wakilah ni okey ni. Kata ke bi wujubiha wujubi niat fihi ma fi ghusl mayyiti wan najasah. Okey kata ni. Tapi muktamad doa lai. Mungkin dia mau duk pihak okey ni Wahlimah atau wajib niat. Okey. Ada tak yang boleh ada muktamad doa? Maka kerok. Kerok ni lah. Dali kata doa ni tak sebut nama. Tertuduk ke doa ke doa. Ada ya tu royak. Maka tu maka doa. Kali ya tu royak. Kalau ustaz tu royak, ya tempat sandar ya tu gagah. Dia kata lagi, walau. Dan harus bagi seorang asyahadatu inda ghusl mayyit. Harus bagi seorang datang saksi. Inda ghuslil najasah. Gitu. Di sisi basuh inda ghuslil najasah. Di sisi basuh najis. Fala tusannu maka tidak sunat akan dia akan syahadah ngoi. Tak ada sunat syahadah pun nama ni weh. Ucap syahadah ucap asyhadu tu balik tu dak. Asyhadu tu zahir tu syahadah si tengah. Haru bagi seorang asyhadah mana ucap asyhadu Allah. Sebab gitu deh. Inda ghuslil najasah ketika basuh najis. Ketika basuh najis boleh kita nak kata asyhadu Allah boleh. Tapi la yusannu saku nama Tuhan tak. Sebab tak. Kita dengar. Tak. Bila membuka pekak. Acara tak. Bismillahirrahmanirrahim. Pelik tak. Jadi tak ada. Tahu tak kita pun tak tahu tak. Tahu. Ya buat ni. Ya buka speaker. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Astaghfirullah. Aduh. Alhamdulillah. Oh, ya tu ya suruh tu hatunya jalan betul kan. Suruh tu lah sini. Ya saya nak. Lepas tu kita wajak dah atau apa tak baik. Berasalah. Abah. Ya apa tu? Dia kata. Dia tak sebe, dia takut ada bay tak betul. Bay tak betul. Apa lagi kita ajarlah belum bay tak ajar. Kita main kau tuduh kita ajarlah main bay depan kita dulu. Apa speka?
Letih kita bel kita komak kita email. Oh, bergerak kok. Sebel. Oh, letih. Kita ajar nak ajar bel. Oh, kalau tak main tak pandai. Apa kita ajar? Apa tu? Jawab seorang itu kita saya amu lah. Jawab saya itu kata, benarnya bel ini tak nak belajar. Kita dengar boleh bel dah ya. Ya tu benarnya bel kita tak kena belajar. Kita dengar itu boleh bel dah. Oh, tu jadi masalah kalau ni pergi situ. Dia pergi atas kita dengar boleh? Lebih. Dia tak tahu kata bel ni mana huruf kat mana. Lepas tu mula hayalah palah. Aduh. Tak kena fa, kenapa? Hayalah palah. Aduh. Loh. Kita ada dagah lah. Tadi tak? Aish. Ni agak jadi panjang ni buat doa situ lebih hangat. Banyak kata. Aku ber... Aduh. Aduh. Ya sedap sih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rumahnya kat situ eh. Ada. Pemula tak nak belajar ben ni, ya terdengar boleh beda. Boleh berlaku, betul tak betul dulu. Okay. Ya, dah tak belajar. Alhamdulillah. Seperti jale Allah Taala bagi nikmat pada orang dulu tu. Ya tak seraya lah gapa-gapa tak irak. Ya mari kena belajar belako. Gitu lah. Tapi dia mau kerah lah. Tak tahu gitu. Kita ajak dah. Allah. Letlih. Haa nanya dia. Ada nah dia mau buat irak. Wa wudu'ul mayyiti dan bermula wuduk bagi mayat. Aktu guslihi. Ialah akas bagi mandi yang mandi mayat. Fahuwa maka ia wuduk mandu pun. Wuduk bagi mayat ni sunat ya. Wuduk mandu sunat tak. Wa niyatu fi dan bermula niat fihi fil wuduk bagi mayat ni wajibatu wajib. Ah tak kira bezalah tu tak kira. Ambil wuduk kepada mayat sunat, niat wuduk tu wajib. Mani mayat tu wajib tapi niat bagi mani mayat tu sunat. Ah kira. Ha dia kata qauluhu bi awwali maghsulin dengan awal benda yang dibasuh walau min asfalil badani walaupun daripada sebelah bawah bagi badan. Cucu di kaki dulu dak. Sejuk tak? Tapi kita tak temu lagi lah nak kata sunat suci di bawah ni. Ya sunat suci di atas belakang. Tapi dia mau kata dengan sebab penyakit ke apa ke dia mau suci di bawah dulu. Tapi tak temu lah. Tak temu. Kek dalam kitab lah dia mau ayat tu. Allah Allah tak. Cuma masalah kalau dia mau kata cucu tu dulu tu sebagai sunnah Nabi tu kita tak temu lagi. Kalau dia mau ayat tu cucu kaki dulu ni sunnah Nabi. Satu perubatan kita tak temu lagi. Kita temu lah atas laku. Ha gitulah. Wallah alam rob. Boleh jadi kita tak temu bagi dia. Ha gitulah. Id la tartiba huna kerana tidak ada tartib huna di sini I feel ghusli. Huna sini I feel ghusli. Falau nawa maka jika niat ya seorang ba'da ghusli juz'in minhu wajabatil wajabat i'adatuhu. Falau nawa jika niat seorang ba'da ghusli juz'in kemudian basuh satu juzuk minhu minal badan. Ya ni ada tak? Ya basuh dulu. Baru ya niat. Niat lepas daripada basuh. Mana basuh dulu? Wajabat i'adatuhu. Nah, cik wajib boleh ulanginya, ulangi ghusli juz'in tadi. Basuh satu juz'in tadi, kena ulas semula lah situ tak? Basuh sekerak dah kadang-kadang. Baru dah teringat, oh tak niat lagi. Masuk kita itu. Isak tak? Baru sepiti sebelah tak? Aku tak nak mak kiasa lagi ni kalau betul tak? Mak kiasa lagi. Kalau nak cepat kena pergi Pak Abang Lee sehari hotel lalu tak? Pak Abang Lee. Nak hotel lalu Pak Abang Lee. Seminggu ya Abang Lee baca hotel lalu dah. Pak kita 10 baru 50 satu muka surat. Apa 15 lagi dah? 16? 17 hari dah hari ni. 17 hari baru 50 satu muka surat. Syukur lagi kita baca tengok. Ai tak apa lagi. Tapi kalau kita relax dah juga. Wa isalul ma'i atawali niyyah dan sampaikan air mensampaikan air ila jami'i badanihi kepada semua badannya pada seorang merak. Wa sya'rihi dan bulu rambut seorang. Wa basharatihi dan kulitnya seorang. Dak. Hatta sehengonya kena sampai ke matahta kulfati. Bagai yang di bawah kulit kulup. Bagai yang di bawah kulit kulup.
Ghairil maktumi bagi orang yang belum khitam. Ghairil maktum bagi orang yang belum khitam, belum jawi lah. Wa batini gapo tu? Uzunaihi. Dan batin bagi dua telinga ngerok. Dale ni lah. Hipuk-hipuk dale. Wa sima khaihi, sima khai lubet telinga ngerok. Apa tengok ni? Celah-celah lubet telinga ngerok. Lubet bagi telinga ngerok. Dan lagi pula lubet telinga daun telinga masuk ngerok. Batin bagi telinga dan lubet bagi telinga nampak kat daun-daun dia ngerok. Ha, celah-celah dia ngerok. Wa fi nisqatin daripada satu nisqa wa sima khaihi ma. Cuba. Wa kharkin kharkin lubet betul ngerok. Nah, tak ada berapa kali daun ya, buat karak. Daun-daun macam itu. Sima kau ini daun telinga. Wa kharkin lubeh. Ngerak. Kharkin lubeh. Fihi ma ai fi uzunai. Macam itu rak. Baca ilwalu nombor dah ngerak. Wa batini surati dan batin pusatnya. Lubeh lalu lubeh pusat ke. Pusat ke. Wa aliyai. Papi punggung dia paho-paho. Celah paho rak. Kucelah paho dia. Wa fi ini sekuatin daripada sekuat baina aliyah di antara dua paho dia. Tak. Kapik ke ma? Kapik tu antara dua papai punggung kan? Kapik. Nanti ni papai-papai punggung ya pelapik. Hatta sehingga ma ya zaharu bagai yang nyata ya, ya ma. Gapa? Min farjil mar'ati daripada farak ke tino. Inda unku diha. Di sisi duduknya duduk mar'ah. Likada ilhajati untuk kodah hajat. Tempat yang nyata tu wajiblah korak. Habis itu. Tengok dalam kaulu isalul ma al-muradubihi murak dengan dia dengan isa. Ma yashmalu bagai mengkapi ia ma al-wusula sampai ma. Walau bi ghair fi'li fa'ilihin. Walau bi ghair fi'li fa'ilin. Walaupun dengan ketiadaan perbuatan orang yang buat. Ya tak ada wawak kita tapi air tu mengalir siapa? Apa? Gurak. Haa gurak apa? Ila jami'i badani hingga semua badai. Ia kata al-badan, al-badanu, muktadah. Wal-jasadu, wal-jismu khabah, ka'inun bimaknan wahidin ala sahih. Wah, tu luk, ya kira ngorok. Badai jisim, jasa. Ngorok, hak tu luk, ngorok. Tapi arak ni lugah-lugah. Wahua, dia, ya badai jisim, hak tu luk lah. Ia panggil jumlah tu syaksi, jumlah bagi seorang dah lah. Tak diwahid apa dah. Wahid dah masuk dah ngorok. Wakila kata ke gini al-badanu bermula badan ma siwal raksi wal atrafi bagi hak selain kepala dan atraf anggota rok tepi-tepi kan rok atraf yang tepi rok anggota kita tepi-tepi lah ada atraf tepi-tepi bagi hak buk jasad-jasad ni kat ni tubuh-tubuh ya hak-hak tangan ni bukan jasad kalau mengikut bagi ke sini ke ni je kata jasad-jasad ni kita panggil tubuh toko kalau batai kayu kok maha tengah dia ada pun deher tu bukan jasa ada gitu tak kalau kita tengok pokok cacik kok diri batai kok kalau deher-deher tu bukan jasa mengikut apa ni okey tak bukan badai tak wakilah kata kenyo maksud badai ni gapo a'lal jasadi yang belah atas duna asfalihi asfali jasa mengikut ke badai-badai ni kat pusat lah kata badai ikut ke kat pusat lah kata oleh bawah tu bukan badai pula dah wa'ala hadha dan data ini ke ni fal awla maka bermula paling utama at-ta'biru bil jasadiyah tu awil jismi entah yufhamu dhalika difahir demikian itu demikian takrih buat kita demikian huraya ni minkahwa daripada hasyid. Kaulah syari, kaulah syari ni bulu. Walau katifan, walaupun tebal tak weh. Ia jadi khabar bagi kanah mahzul lah. Lepas ada lau larak. Lepas ada lau, okey. Hazah kanah setai. Di sini, walaupun tebal. Wa yajibu naqdu dhafairi in lam yasilil ma'u ilaiha illa bin naqdi. Wa yajibu naqdu. Naqdu kita panggil rombok. Buai-buai. Rombok, buai, pelepah. Ad-dhafairi. Dhafairi ni apa? Apa nama jalin-jalin sanggu-sanggu. Rombok buat jalin atas sanggu. Ada ke orang sanggu ah? Apa tak tepal orang tin okey. Yang nyanggu ke kita? Okey, kena rombok, kena buat. Sanggu ataupun jalin dia tu. Kata wajib tu kait pada wajib in lam yasilil ma'u jikalau tidak sampai uli air ilaiha ila dhafair. Penyanggu dia rak.
biasa orang Tino lah ni tak. Orang jahatan. Okey. Lakin tetapi yutasamahu di maaf. Yutasamahu di bermaaf bibatinil aqdi di batin bagi sipu. Batin bagi sipu ungkodi ungkodi tak. Batin bagi ungkod, batin bagi sipu bukan aqdi ungkodi. Batin bagi sipu rob. Allati la yasilul ma yang tidak sampai oleh air ilaiha ila ukot tadi jamuk ya rob izan ka adal syaru apabila bersipu oleh rambut binafsi dengan sendiri kita panggil apa rambut kritis sendiri rob rambut yo supaya apa nama hok rambut epro tu kangkai ngam rambut tu rob rambut yo sama silu ko jadi kalau yang mandi gitu-gitu ada dia tak apa rob. Oh, jadi tak apa dah dimakar. Gitu tak? Oh, engkau kalah tak? Salah kali kita kebak cukup lagi yang ngamuk ke tu. Aja tak? Haa, latih tak? Mana? Haa, latih. Main kat boleh tak? Latih nyak-nyak. Pada main tu kena gakak. Kalau main tu tak khabar. Pada main kena gakak tu kena jalan. Ah, ada lah, letih ya. Apa salah? Kena makan buku nanti kodoh lagi dah. Allah alam. Dan dia kata lagi pula, dia kata qalilan kana za, qalilan kana sedikit ada ia ya sipu tadi au kathiran ataupun apa nama banyak ngerok. Sipu sikit banyak tadi. Tak sini apa dah tak di syaru. Qalilan kana kana syaru au kathiran. Wa in ta'aqqada wa in ta'aqqada bi fi'li fa'ilin dan jika kala bersipu rambut dia tu dengan perbuatan orang buat dia buat kedah ada kala ni yang ngeling dia buat sekedah nak wi kriting eh? Supa rambut pok ba tu dok rambut nemah rambut megi ni rambut nemah oh lah kan ni rambut megi tu mana rambut oh rambut pak tu dok Allah rambut ni pula tak tahu dah eh supa lepak rambut yo halaman ni tak tak atuan no, tu sebab yo pokok lo pokok sangat bobek lo amur lo ha ni pedih tapi kita tengok ke Afrika ke dia dibuat yang disumpah kalau dia tak buat tak jadi dia rambut gitu lebih baik kita cukur aduk gitu bro si Afrika oh bro mana bi no tengok kali gua rambut gitu bro supaya supaya kami beri hak tak mesin langsung eh kita tepuk ke yo kak apa anak ya kena ya kena mesin ke biring kalau tak mesin aja di tu Allah ambu tu bagi dia comel bukan main tu tak ayah kata ufiya di ma kalau kalau gi buat dengan perbuat te orang buat ufiya anil qalil urfan di ma daripada sedikit pada urus kalau kita buat wisipu ya ma agak sikit nak buat banyak ni banyak fada di ma an mahallit tabuin dan di maha daripada tempat tobok ni macam ketopak kena geh. Ayo panggil tempat tobok. Ada geh kena geh pahit. Pero kalau kita kaca kokok ya dagok, dagok mudaratkan diri. Re. Weh kak boleh ya. Apa yang masuk celah ubi rumah dua umur tu. Dia kata yang asura zawalu yang payah uli nak menghilangnya ma mahalu tobok. Eh malik. Au hasalat atau bahasi bagi bagi seorang muslatun ha orang panggil apa nam ubah ngarok ubah lah jadi ubah di bi izalatima dengan menghilangkan barang alaihi yang ada di atas orang minasyari daripada apa nama ni bulu rak muslatun ni kita panggil huduh lah mudah pahal ha ngarok yang hasil bagi seorang muslatun jadi huduh huduh apa huduh tu eh ha huduh ha elok ha ni di maah ya tu wala yahtaju dan tidak berhajat li tayammumi bagi tayammu an mahallihi daripada tempat yang tempat tobok tadi wala yajibu dan tak wajib ghuslu sya'rin nabiti tak wajib basuh bulu yang tumbuh fil aini di dalam mata awil anfi di dalam hidung amal matar ah bu amo bu baik so rom oh bagai mata leh ah matar kada-kada kaulu hatta mata tal kulfati hingga bagai yang dibawa kulu al kulfatu bermula kulfah bidami qaf wa sukunil lam wa fatihima boleh baca belaka wa tusamma dan dinamo aidan juga ghazlah mai baca domi ring gurlah
dinama juga dinama akan dia akan kulfah ghurlatan. Beda mirin wa sukunir ra wa fathil lam. Ghurlatan. Kita panggil kulit kulu. Arab panggil kulfah dengan ghurlah. Boleh baca ngerok. Fa in kana ma ta ta dan jika adalah bagai yang di bawahnya bawah kulfah tadi najisun. Ada najis. Di bawah kulit kulu tu ada najis. Fil mayyiti pada mayat. Dufina ditanik akan mayat bila salatin indar ramli. Di si ramli. Ngerok. Maknanya mayat mati belum kita. Mayat mati belum kita. Maka nak leceh tak boleh. Kalau boleh leceh kita boleh basuh. Nak leceh tak boleh. Maka Imam Ramli kata dufina bila salatin. Tanik yang tak boleh semayat. Kalau tak mudarat, kalau tak mudarat leceh. Kalau mudarat tak boleh leceh. Sakit. Tengok. Imam Ramli kata tanya-tanya gitu tapi Ibn Hajar apalah. Tayammum. Tayammum. Ya, tiba tu. Wa qawlu simakhoi tasniyatu simakhin yuqalu bisin wa huwa simakha kharkul uzuna. Ai kharku alki lubeh kok. Kita buat nak gini lah daun bagi lubeh telinga gitu kan tak. Kharku sebab kharku ya lubeh juga. Daun bagi lubeh telinga apa kita lah mudah faham. Daun bagi lubeh telinga lah kok ni tak. Qawlu aliyah tasniyatu aliyah. Qawlu min fardil mar'ati walau bikron walaupun darung. Okay, dagu apa? Kena pergi kata malam. Habis situ. Burung kukuk tak? Okay, lelah-lelah je dengar. Burung kukuk lelah je dengar. Ngatuk tak punya gini tak? Berangi kipah angin situ. Nak belak selah-selah lamanya nak belak. Nyegak tak? Malik payah, payah-payah ngatuk malik. Tapi kena tidur juga. Hari tu kena pagi tak? Lagi tak? Ada ke dak miru ngene jare go ora. Ada sat ide male ro. Ate ro. Ha ya bunyi ro. Bangu ya sia. Bangu ya sia lalu. Ngatuk ro. Ha be de situ. Panah hari tu dah lewi. Anda, mari ambil gua tu betul lah gua tu ada kau ni. Ada ni. Gua nak cabut gua tu kipah ya, sekeru di seminggu eh. Mari ambil gua tu, wewes sekeru. Cari tuku tadok tuku pula. Ya tak set. Akhir kita dah ni. Ada kata. Buat tengok sikit. Yo kipah ni yo kuat ni yo. Ya payah kuat. Malah ada yo tidur bobak-bobak-bobak yo tidur tanya gua yo panah eh. Tidur matang eh. Ayah lalu Pak Malay nak buat dengan Malay. Bukan dia. Gung-gung-gung Malay. Bukan dia kibarat dengan Malay. Kawa idha latun najas hati atas wal ini. Dan menghilangkan najis. Min ala badanihi. Daripada ada atas badai pada seorang. Inkanat. Ya kata si. Ayin najas satu. Jika ada najis. Alahi alal badan. Kalau najis ada atas badai. Warak. Ya kata laginya. Wa zahiru atfil musannifi. Baca wabi hati arah. Wa zahiru mudah nak baca. Kali guna rok. Dan bermula zahir. Ataf musannif haza ini ni. Ini ni makna izalah ni lah. Ataf lafaz izalah tadi. Alamah qablahu di atas baris sebelumnya. Sebelum haza ni. Zahir dia ni qabak. Annahu bawasanya. Bawasa ataf ni ni. Fardun mutlakon dia kata. Bahasa atas ni pun jadi fardu juga. Macam itu tak? Dalih ada wajak belakang tu. Tak? Kita baca dulu. Walaysa dan bukailah. Ya amru mah. Bukailah. Ya karo. Kazalika kazohir. Kazalika kazohir jalan. Bunyi kata wajib nak menghilangkan najis sebelum daripada kita nak mandi. Bunyi kata kita padahal bukailah gitu. Mira tak? Bal bokeh mahalu dhalika bokeh bermula tepat demikian itu demikian izalatu najasah ni. Tak? Tak dihazat tak apa? Tapi tak ada lagi ni. Mahalu kau ni izalatu najasah. Tak gitu tak? Tak dihazat tak apa dah? Tepat demikian itu tepat ini. Ini kata mahalu izalatu najasah ni. Dali ada dah. Pasal tak apa dali ada berlaku. Izalam tu zilin najasah tu.
apabila tidak hilang oleh najis bil ghuslatil wahidati, dengan sekali basuh. Mana gitu? Kata wajib kena hilang najis dulu sebelum mandi. Takdirnya kalau kita jiru sekali jiru ya tak hilang. Ha tu ya. Wa illa jika tidak dengan bau hilang. Hilang dengan sekali basuh. Wa illa jika tidak dengan bau hilang dalil ada dah kita tak takdir dah. Dalil ada sebab kita baca kat tadi kan. Fal asa maka bermula kaum asa aliktifa'u ialah memadai biras latin wahidatin, dengan sekali basuh. Lin najasati untuk najis satu, wal hadasi untuk hadas satu. Kali basuh boleh gua. Khilafan lil rafi'in, bersalah bagi imam rafi'in. Tak? Ini misalnya ia kena buat dua kali dia. Tak tak? Dan lagi pula dia katanya wawa safal musannifu, dan telah musifat oleh musannif al-ghusla akan basuh bil wajib, dengan wajib. Nazaran kerantile ila anna kalamahu, kerana bahawa sekalamnya kalam musannif fi bayani ma, pada nak menyata bagai la budaya tak dapat tidak minhu mimma. Wa illa jika tidak narak, jika tidak tilik lagu tu dalil ada dah dengan dalil. Wa illa naqala in wasafa al-ghusla, dalil ada dah ya. Jika tidak tilik gitu, fal ghuslul masnunu, maka bermula basuh yang sunat kau bakal wajibi, seperti yang wajib juga. Fima zakarhu, pada bagai sebut yang musanih hu akannya akan ma. Haa, dia rak. Haa, dia tilik lagu tu rak. Wa illa jika tidak tilik kepada kalim musanih. Haa, gitu rak. Wa illa, mana wa illam yazur ila kalamil musanih. Sebab kita mudah payah. Dah letak pagi sikit nak ibarat dia. Wa illa ay wa illam yazur ila kalamil musanih. Begitu. Wa illa ay wa illam yanzur. Habis lah. Ngorok. Anak mata gitu kan mata. Biasa ngorok. Tengok dah lagi. Ada lagi. Qawluhu ila izalatun najasah. Ada malik. Paling mahu ini. Gerok. Al-muradu bermula-murad. Zawaluha. Bukan menghilai. Zawaluha. Hilainya hilai najasah. Hilai ya mah. Hilang. Walaupun dia hilang sendiri, kita tidak menghilang, kita cucu. Kita nak cucu lain, tapi kau itu orang hilang situ. Apa juga. Apa juga. Walau ma'fuan anha, rak. Walau kanatin najasah, jika ada najis tadi, ma'fuan anha, yang dima'ah daripadanya, daripada najasah. Dia kata, izil fi'lu, kerana perbuatan tadi, laisa syartan. Bukanlah ia perbuatan itu syaratan. Bukan syarat. Yalah, ngerok. Gini eh. Najis ada di kain. Kita tak ada basuh, pi. Kita sakut. Luar ni lah. Sakut tanah, sakut atas pak jemur. Ujik. Kita tak ada uak, pi. Ujik, kita tak ada jiru. Mada tak? Mada. Supaya kita najis, tak ada. Naik motor, emang. Ujik kena ni, tak? Leh. Ada pun. Bukan perbuatan. Lagi-lagi. Dia kata, min a'lah. Min a'lah kita tengok. Min ala. Min ala fihi, ia kata pada kauluhu. Rak. Ya tak ingat. Pelik atau rak. Fihi fi kauluhu ni. Dukulu harful jari ala. Ala misli. Ada ada. Ya ibarat pelik dah sini tu. Rak. Masuk lafah raja min. Ala misli datang umpama. Umpama raja. Wahua ia dukul tu. Dukul raja datang raja ni mamnu'un. Dia tegah tu. Nampak Rabi? Kalau orang ngaji nahau tu, ia paling dah ada awak. Kita malah nak bahas kat ni. Bahas dia panjang. Ya lah, tengok. Mana boleh min ala? Min lagi, ala lagi. Boleh. Ha, sampai kata, hok ni ni duku tu harfi jadi ala misli. Oh, mamnu'un tu. Moga awak ni set nahau juga. Mamnu'. Dia katanya, Allahumma. Dia kata dalek, Allahumma. Kita tengok sikit dalek. Allahumma, dia kata kalimatun tusta'malu fin nida'i. Kali lima dipakai guna pada nidak, pada seru. Mislu ya Allah, mana gitu mah. Allahumma ni pakai ya Allah. Waqad taji'u, terkadang datang lah ya kalimah ni ba'daha, kemudian kalimah ni ilah. Wa takunu, dan adalah lil izani binudratil mustasna. Tak apalah ni nak kalimah lain tu dah, kalimah bawah. Tak apalah ngah. Sebab nak ayat kalimah fa ilah. Ya kata illa an yuqala malaikat ni nak tanggung lah ni. Nak tanggung bahawa dikata gini. In'ala bima'na fau. Inna ala. Macam kita. Inna ala. Sesungguhnya ala tadi
bimakna fauku, dengan makna fauku apa? Kena baca fauku sebab ada undah fi'ilah. Ha, ala tadi kita pergi pakai makna fau, fauku, min fauku badani, min fauki badani. Apa dengar? Apa dengar? Orang panggil Tuan Syekh kita tolong tek sikit ibarat ni. Ya. Qawlu hadza, hadza rajuk mana? Wa huwa ya hadza izalatun najasa, rajuk dan najasa. Qawlu ala ma qablahu, wa huwa ma qablahu an-niyyatu. Qawlu mutlaqan sawa unka natin najasatu. Sama adanya tazul hilak najis bighaslatin wahida aula. Qawlu bal mahallu zalika, tak mana ai mahbal mahallu kauni izalatin najasa. Ya tak dah. Ka'ad ehilan aji fardon iza lam tuzilin najasatu, apabila tidak hilai oleh najis bil ghuslatil wahidah. Supo ya rak. Wa illa jika tidak ai bi angkanat, ya taswidah tu, dengan bawa adalah ia ya najasa tazul hilai najasa bi ghuslatin wahidah. Ya takdir lagu tu, kita takdir tak apa lah tulah ya. Qaulu fal asau kaum asa ai indan nawawi, asal sinawi rahimahullah taala. Qauluhu bi ghuslatin wahidah, ai tafabi ani rak. Qauluhu bi ghuslatin wahidah ai lin najasati, hukmiyatan kanat, naji hukmi ada ya najasa, wahia ya hukmi. Naji hukmi ni lagu mana naji hukmi? Allati naji la tudraku laha, yang tidak didapat laha bagi-bagi allati ta'mun rasa. Naji hak tak ada rasa. Wala launun, tak dapat warna. Wala rihun, tak dapat angin. Bang. Au ainiyatan atau balik hukmiyatan. Wahia ainiyah allati naji yudraku, didapat laha bagi naji wahidun, satu mimma zukira, daripada bagi disebut ay minas salasah. Selagi qaulu lil najasati wal hadasi, maknanya manisa boleh pakai dua, basu najisa basu hadas. Ngerok kalau hilang sekali, ai li anna wajibahuma, kerana yang wajib kedua-dua ni gak gapo, wajib dua najasa dengan hadas, wajib dia ialah ghuslul udwi, mah basu anggota benarnya. Waqad hasala, sesungguhnya telah hasil ia ia ghuslul udwi. Ha, bisyat. Rak basuh anggota. Masuk anggota, basuh dengan mandi tulahlah tu. Kat tu rak nampak panjang hak. Hak apa nama ni? Hak itu rak, hak rafi'in tu rak kat tulah. Khilafan lir rafi'in. Kita bahas soal lah. Ngarak. Hak imam rak rafi'in. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Syada la anta astaghfiruka. Nak habis dah tapi tak ada habis. Sebab depan mah bahasa sunanil ghusli dah. Bahasa sunan. Panjang tu. Oh, nak masuk tayamum dah. Eh dah lagi hei rok. Hei panjang dah yuk rai. Kalau panjang nak baca wabih bahi. Kalau kita kecil tak panjang lah kalau. Tengok rok. Kalau kita tak baca wabih. Ngerti lah tak kak rok. Abi geh dah kemaruk. Kuliah dulu umur yang moyang. Ah, ya dulu. Taruk. Ada itu. Dah aku, dah aku. Dah aku. Ah, demi kita ni.